kalau saya milih duduk di kursi, sebetulnya penting untuk dengkulku sing wis tugel. A'udzubillahi minasyarrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci yang diucapkan oleh rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, Pak Joni Hermana, selawat adalah untuk memperhalus dan mempertajam keislaman kita agar dapat segera menyentuh kemaslahatan orang banyak. Kalau disebut menyentuh kemaslahatan, memang tidak bisa dipisahkan. Oh ya, turun. Kalau disebut supaya segera menyentuh kemaslahatan, tidak lepas juga dari mengelakkan mudarat. Jadi kalau tapak tangan saya ini bisa dikatakan maslahat, punggungnya mengelakkan mudarat. Tidak jelas batasnya. Harus menyatu, integrally. Itu pas yang dibilang oleh Pak Joni Hermana. Dahulu kata Salahuddin Al-Ayyubi, seorang negarawan, politisi dan militer yang istimewa dalam sejarah, Al-harbu bainana wa bainahum sijal, beliau ungkap dalam bahasa Arab, perang antara kami dengan orang Eropa Kristen silih berganti, pasang dan surut. Yaumun lana wa yaumun alaina. Satu hari kami unggul, di hari yang lain kami dipecundangi. Maka kemudian kesungguhan beliau untuk berkhidmat kepada Islam, kira-kira gitu, menyebabkan ada ilham dari Rasulullah. Pasukan Islam setiap pagi belum berangkat bertempur bersenandung, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asani wa daraji, ya Rasulullah selamat datang di tengah kami. Panjenengan adalah makhluk yang paling diunggulkan di haribaan Allah. Kami ingin ikut untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Allah. Jadi mulai menyatu arah tentara dengan Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji. Semua rumah seperti Masjid Nurul Ilmi ini adalah rumahmu ya Allah. Ya Rasulullah anta sakinuh, panjenengan hadir di rumah. Semua kontingen yang panjenengan hadir beserta kami, itu yang didoktrinkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada mujahid Islam pada Crusader atau perang salib dulu. Laisa muhtajan ila suruji, tidak ada faktor lain yang masih diperlukan untuk membuat proses kami menjadi benar, menjadi baik, lancar. Ini autosugesti. Saudara-saudariku yang kucintai, yang kuhormati, doa itu tidak ada gunanya untuk Allah, tidak ada juga gunanya untuk Rasulullah. Walaupun Rasulullah mengatakan, a'tani kullaman sallama wa salla alaih, aku perhatikan orang yang bersalam dan berselawat kepadaku. Jadi semua kalian mengumandangkan kalimat tadi dengan sepenuh hati, just under attention dari Rasulullah. A'tani kullaman sallama wa salla alaih, wa ajibhu, dan ku jawab. Ini yang ditargetkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panjenengan berkenan hadir di tengah kami, kontingen pembela Islam ini, tidak ada faktor lain yang masih diperlukan lebih dari kehadiranmu ya Rasulullah.
wa maridin anta aiduhu laisa mutajan ila suruji ya Rasulullah malamun alik ya Rabbi asani. Nilai tambah dari kebaikan seluruhnya dari Allah. Ini ucapan Rasulullah pada waktu di Sidratul Muntaha, waktu Mi'raj. Allah menjawab, assalamu alaikum, jawab. Baru kita bilang juga assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi hubungan interaktif antara kita dengan Rasulullah begitu adanya. Persisnya saya dulu pada waktu menghadiri Khaul K.H. Hamid 9 Rabiul Awal, saya didatangi oleh seseorang. Saya tahu beliau Profesor Dr. Muji, Rektor UIN Malang. Saya ingat saya, ya bagaimana saya lupa, Bapak. Dulu saya jemput, saya habis sholat malam untuk saya bawa ketemu mahasiswa-mahasiswa saya di UIN Malang. Ya, Anda wakil rektor waktu itu, sekarang saya rektor. Ajib, selamat. Mudah-mudahan Anda sukses. Saya tanya gini, itu yang disebut oleh Pak Joni Hermana tadi. Anda sadar enggak, Pak Muji, bahwa Avicen, Avicen itu spelling orang Barat, Ibn Sina. Beliau bukan sarjana. Pertama-tama, beliau orang yang hatinya lebur dengan Rasulullah. Karena itu disebut orang saleh, karena itu disebut wali. Wali itu adalah wakil Rasulullah di satu tempat, di satu zaman, dia hilang egonya. Lebur dengan kehadiran Rasulullah. Listighdari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amamat talamid, amaman nas. Untuk menghadirkan Rasulullah di depan murid-murid, di depan santri, di depan khalayak ramai. Jadi santri itu adalah orang yang menghadapi kiainya yang lebur pada kehadiran Rasulullah. Kiainya enggak ada, karena beliau cuma menghadirkan Rasulullah. Itu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bukan hanya panglima waktu itu, tetapi yang tukang menghadirkan Rasulullah. Dia ajak semua kontingen, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Ya waktu itu untuk orang di sana tidak perlu penerjemahan. Saya hanya untuk membuat Anda makin ngerti dan makin apresiatif, saya kasih maknanya. Orang yang sakit, panjenengan datang, kontan sembuh. Itu sikap yang untuk kita kembangkan. Itu di tahiyat, itu yang diulang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Satu ketika, waktu itu Idul Fitri, semua orang sudah kumpul di masjid yang sekarang namanya Raudhah di Madinah. Semua orang sudah mandi bersih, bajunya bersih, bagus, pilihan keluar untuk berada di masjid. Orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita tiru sekarang. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua jamaah meniru. Allahu Akbar, Allah diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Persis yang kita tiru sekarang. Biasanya by convention, kalau orang Bilal bin Rabah waktu itu, maka orang yang memandu suara di masjid dinamakan Bilal, karena itu dulu pekerjaan dari sahabat yang negus, yang orang Ethiopia itu, Bilal bin Rabah. Ketika walillahil hamd, Rasulullah keluar dari pintu kediaman beliau, yang sekarang makam beliau itu. Lalu Bilal lalu teriak, as-salatul idul fitri jami'atan rahimakumullah. Begitu suara dia yang lantang, tanpa speaker. Orang lalu jawab, as-salatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi solat itu dimulai dengan menghadirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah mengimami sholat Idul Fitri. Begitu konvensinya. Waktu itu la ilaha illallah, nada lagi tinggi dari Bilal bin Rabah. Rasulullah keluar.
Beliau keluar dari pintu kediamannya, melihat di luar sana ada anak gadis kecil, si genduk bangsa 4-5 tahun. Bajunya masih kumel, belum mandi, dan dia cuma sudah kebak gini. Lalu beliau datang ke tengah dari masjid. Wah bintah, genduk, kata Rasulullah, fan abuki. Anak itu berpikir, loh itu orang mulia. Aura Rasulullah dirasakan oleh gadis kecil itu. Ngomong sama gue nih, yang benar aja nih. Masa beliau ngomong sama aku? Fan abuki, Rasulullah mendekat ke arah tepi dari masjid. Benar ngomong sama aku. Sampai akhirnya Rasulullah turun ke tanah yang di luar pelataran masjid. Fan abuki, anak itu jawab, abi kot mat, bapak aku mati. Masya Allah. Fan ummaki, mak kamu mana? Ini anak sendirian. Ummi kot matat kanan, ibuku mati juga. Terus diambil anak itu, keteknya dipegang Rasulullah, diangkat sampai setentang pandangan Rasulullah. Al-an, kamu bisa ambil carikan pakaian yang cocok untuk dia. Wasi kamu lari. Terus Rasulullah masuk gendong anak itu. Orang baru bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getar di hati. Orang-orang yang bertakbir telah hadir. Jadi hadirnya Rasulullah di hati seperti itu. Orang nangis karena mereka melihat betapa Rasulullah tidak mau ada anak kecil yang terbuang. Bapaknya mati, mbaknya mati, diangkat sebagai anak. Lalu datang orang bawa ember air, katanya dia menurut Rasulullah sudah enggak ada. Jadi lalu dimandikan. Orang bertakbir sudah beda takbir ketika itu dengan sebelumnya. Orang dengan sepenuh hati. Ini yang dibilang Pak Joni Herman. Selawat membuat kita halus, makin peka dan tajam. Yang seperti ini untuk kita ulang di ibadah, di sholat-sholat kita. Tuma'nina itu tidak ada tanpa ada Rasulullah di hati kamu. Khusyuk itu tidak ada tanpa hadirnya Rasulullah di hati kita. Jadi ada syarat-syarat yang kondisional. Begitulah perang dimenangkan akhirnya oleh orang Islam pada masa Crusader atau perang salib dulu. Sebab Rasulullah ada di hati tentara. Jadi tentara itu bukan apel bendera pertama-tama, selawat. Wah, wa ma romaita it romaita, kata Quran. Bukan kamu yang memanah orang kafir di perang Badar cerita ini. Walakinna dhaharma, Allah sendiri yang membidik. Padahal yang membidik mereka. Tapi di dalam diri mereka ada kehadiran Allah. Ini dicoba oleh kecerdasan Salahuddin Al-Ayyubi. Minta ampun cerdasnya. Salahuddin Al-Ayyubi itu, dia hadirkan Rasulullah di benak tentara. Dia menangan. Gak usah jauh-jauh, di sini di Surabaya. Bagaimana bambu runcing bisa mengatasi Bedhil Londo? Itu karena yai-yai pekerjaannya menghadirkan Rasulullah di kalbu mereka dengan ada fatwa yang diberikan Kiai Hasyim Asy'ari ketika itu. Itu hampir terhapus sekarang dari sejarah. Bukan itu, teriakan Bung Tomo dengan bambu runcing, dengan Allahu Akbarnya. Itu yang disebut Pak Joni Hermana tadi. Selawat membuat kita halus. Jadi getar orang bertakbir di Idul Fitri ketika itu, di Raudhah sekarang, di Masjid Nabi, udah menyatu. Gak berbisa lagi antara kesungguhan hati dan kalbu jamaah di masjid dengan hadirnya Rasulullah. Allahumma inna, ayo jangan ragu-ragu, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiru habibaka sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, aku sedang menghadirkan hadiratmu dan juga hadirat Rasulullah. Hadirlah
untukku. Apa kamu pikir pembicaraan kamu yang demikian, walaupun aku mengkondak dari belakang kalian, tidak dijawab oleh Allah? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, atani, tak perhatikno, kulaman salama wa sallallahu alaihi. Semua orang yang bersalawat dan bersalam padaku, aku perhatikan wajibu dan ku jawab. Keyakinan seperti ini, mekanisme interaktif timbal balik di kehidupan sehari-hari, semua yang kamu hadapi, baik aspek pembelajaran, aspek penelitian, aspek silaturahmi bersama sesama mahasiswa ataupun dengan dosen, aspek silaturahmi dengan whomever yang ada di kampus ini, itu akan diwarnai oleh kehadiran Rasulullah. Begitulah ketika orang matang bertakbir di Idul Fitri itu, Rasulullah sudah keluar gendong anak Citas Nemu. Anak itu sudah patut menjadi anak kecil, diturunkan Rasulullah di lantai. Udah lari-lari sesama anak kecil, dia menjadi normal. Sebelumnya dia pecundang. No one to care about her. Bagaimana tidak koyak-koyak jiwa dan ruhaninya? Tapi begitu kesiram cinta Rasulullah, entek kabeh. Anak itu menjadi hidup. Di situ orang menyaksikan betapa indahnya cinta dan penghargaan Rasulullah. Betapa kalau Rasulullah hadir, itu yang penting. Saya kira kumpulan kalian untuk membaca Diba, supaya kalian tahu Muhammad Az-Ziba, dia seorang Rus. Beliau orang Rusia itu. Tutuk wong Surabaya, tutuk wong Gresik. Jadi siapapun yang berkelabang dengan cinta Rasulullah, mau orang Rusia, mau Jerman, mau jajar kauman, sama semua. Hati ini yang penting untuk kita hidupkan. Alangkah indahnya, saudara-saudariku yang kucintai, kalau kampus kamu bersama Pak Joni Hermana ini dan dosen-dosen yang lain, kalian perindah dengan ornamen di hati tentang wujudnya Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa mutajjan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azali wa daraji. Kasidah ini juga yang berkumandang sejak aku kecil. Aku lahir tahun 47 di Jombang. Mamaku jitik rel 10 mulai Jombang sampai Surabaya. Saya enggak tahu ketika kemudian TKR memasang dinamit di rel spur, ditarik dari bawah jendela kamar tidur ibuku. Jadi akhirnya Londo tahu bahwa sumbernya ini dari Oma Kidule Masjid ini. Tapi ketika saya agak sedikit besar, saya selalu mendengar nada indah penuh kecintaan dan penghargaan pada Rasulullah, siraman di hati. Ada satu nostalgia di saya kalau saya mendengar kasidah Manakib. Luar biasa indahnya itu warna-warna. Kalau dihadirkan Pak Joni di kampus ini, pikiran anak-anak menjadi indah, menjadi makin tajam. Supaya kalian lebih faham yang saya katakan ini, guru saya Syekh Muhammad Isam Al-Qabbani, beliau orang kelahiran Beirut, seorang Arab. Sekolahnya dulu di American University of Beirut, jurusan kimia. Lalu ke Fakultas Kedokteran di Leuven, Belgium. Tapi sebelumnya, sejak muda sekali, beliau sudah bergaul dengan Maulana Abdul Faiz Dekistani, Sultanul Aulia dan Syekh Nadim. Syekh Abdullah Ad-Dekistani dan Syekh Nadim ini suluknya 2 tahun di dekat Rasulullah. Hanya keluar waktu Jumatan. Setiap hari dipasok segelas air putih dan sekerat roti keras, roti keset kalau orang sini bilang. Nek gak dicelup banyu, tak dicelup teh, gak kena dipangan itu.
Jadi dua orang ini suluk 2 tahun untuk selalu melihara tawajuh dengan Rasulullah, kak pedot-pedot. Ini istimewanya yang sedang saya katakan ini. Saya Abdullah cuma minum segelas air. Roti jatah beliau dikasih pada Syekh Nadim. Dari Syekh Nadim itu makan 2 kerat roti kering segelas air untuk buka puasa. 2 tahun. Keluar masjid untuk jamaah, beliau itu hanya lihat jempol kakinya, kak noleh-noleh, kak beringisan, apalagi ke belakang. 2 tahun. Itu orang yang menugasi saya untuk melayani siapapun yang hatinya mau dibawa, dibentuk untuk tawajjuh. Saya pikir, kalau di antara kalian ini, ada yang mau ambil kesempatan 1 hari aja. Atau 8 jam. Ojo pedot-pedot. Tawajjuh. Dengan Allah, dengan Rasulullah. Cerita akan lain. Kamu mempelajari kimia, mempelajari apapun, akan sangat cemerlang. Jadi, saya itu sejak muda sudah biasa datang ke Damaskus. Beirut, Damaskus nggak jauh. Barangkali 150 kilo. Saya orang kaya, mobilnya Buick. Bagi mahasiswa mobilnya Buick. Beliau juga pernah ikut lomba Paris-Dakar. Jadi enggak kira-kira, I heard that you are a good driver, kata Sizam. Aku cuma ketawa aja. Aku dengar kamu tukang nyetir gitu. Are you going to fight with me? Saya bilang, Pak Maulana mau berlomba dengan saya kalau guyon berani ngomong gitu. Beliau adalah pengikut rally Paris-Dakar. Jadi normal, anak muda. Cuman akrab dengan Maulana Abdullah Faiz Dagestani dengan Maulana Syekh Nadim. Baru beliau belajar kimia sebagai B.A. Holmes di American University of Beirut. Lalu pergi ke Leuven. Syekh Nadim, mertuanya dan gurunya, PhD on chemistry. Jadi orang-orang terpelajar ini. Tapi kemudian berkembang dengan latihan tawajjuh seperti itu. Maka beliau menjadi istimewa. Kalau Anda berkenan, ayo tak layani. Nek gak iso 8 jam, petang jam. Sopo gelem. Saya enggak nyuruh kalian ngacung. Bangun di hati. Do you want to be connected with the Holy Prophet or not? Jawaban dewe. Jadi kalau maulid yang kalian baca ini, kalian makin mengerti maknanya. Wa zamanin anta hagimuhu zalama bihi minal iwaji ya Rasulallah salamun alaik ya Rabbi asani wa daruji. Penggalan waktu, penggalan masa. Yang aku makin terkait denganmu ya Rasulullah, rontok semua borok, semua gudik, semua daging yang berasal dari kedzaliman, kelalaian, maksiat. Itu kalimat autosugesti. Wa jugal maimun hujjatuna yawma tadinna zubil hujaji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Indahnya hadirat wajahmu ya Allah. That my focus until I'll be in the hereafter. Hadirat wajahmu itu yang kurindukan. Tolong ya Allah, tolong ya Rasulullah, supaya Nabi Muhammad menjadi fokus dari perhatianku. Kalau orang datang kepadamu ya Allah di hari mahsyar enggak punya bekal, biar izinkan aku berbekal hadirat Nabi Muhammad. Indahnya hati yang seperti itu. Itu yang dibilang oleh Pak Joni Permahama tadi. Jadi saya bilang kepada Rektor UIN Malang, Al-Khwarizm bukan sarjana. Beliau pertama wali sebab menyatu dengan Rasulullah, baru menjadi matematisian. Afrius, Ibn Khaldun, Ibn Battuta, ini ancient Muslim scholar, sarjana syariah Islam waktu dulu itu didisikno hati ini. Oke, enggak masalah. Kita didulukan gininya, tapi jangan ketinggalan hatinya.
Kalau ini kita lakukan, insya Allah Rasulullah senyum memandang kita. Satu ketika Rasulullah sudah berdiri mengucapkan salam untuk khutbah Jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pintu datang seorang Beduin, wong deso, wong tekok tengger barangkali gitu. Assalamualaikum ya Muhammad, kata dia dengan lantang suara. Salam untuk kamu Muhammad. Jangkar. Wong padha noleh, sapa iki gemblung? Ka hormat sama Rasulullah. Rasulullah enggak jawab, beliau mau khutbah. Mata sataqumus saah. Kapan saya kiamat itu? Ya Rasulullah enggak jawab, enggak ada khutbah diinterupsi kan? Orang itu enggak diperhatikan Rasulullah, duduk dia dekat pintu. Datang Jibril. Ya Muhammad, arsalakallahu salam. Allah berkenan kirim salam sama kamu. Wa amaraka an tujib dzal as'ilah min dzalikar rajul. Allah menyuruh kamu menjawab pertanyaan lelaki yang datang telat tadi. Rasulullah baru gregah karena dibilang Jibril dari Allah pesannya gitu. Siapa tadi nanya-nanya kiamat? Gue. Kata si Beduin. Emang apa persiapan kamu untuk berada di hari yang amat-amat sangat panjang? Ya gue sih pas-pasan. Ushiduka, ushidullah wa ushidik annaka rasuluh. Ukimu sholah wa utif zakah wa asumu ramadhan wa hajjil bait. Aku pas-pasan cuman gitu. Cuman aku ini harap kamu maklum ya Muhammad. Aku demen sekali sama kamu. Padahal orang desa, enggak ada hubungan. Jadi perasaan demennya orang Islam pada zaman Rasulullah itu yang perlu kita hadirkan melalui orang-orang yang siap untuk melakukan transformasi seperti itu. Tetapi juga oleh orang-orang kayak generasi muda Indonesia, mahasiswa ITS ini. Kalau hati kalian diolah begitu rupa menjadi makin lembut, makin jernih, makin bersungguh, akan menjadi seperti orang Badu itu. Aku ini pas-pasan, cuma aku demen sama kamu. Lalu Rasulullah bilang, beliau ditanya, kapan sih kiamat itu? Tidak bilang kapan. Dia bilang, orang akan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Annas ma'aman habba fi yaumil kiamah. Ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, durung tahu aku senang kalau ini. Pertama, waktu aku sadat. Kedua, waktu aku dengar Rasulullah bilang, Anas ma'aman habba fi yaumil kiamah. Kok di hari kiamat orang akan kumpul bersama orang yang dicintai. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu gak ono. Kalau di hati kamu tidak ada bibit cinta kepada Rasulullah. Ini saya kira yang aku diminta oleh Pak Rektor untuk membuat pencerahan kepada Anda semua. Bukan intelektualitas kita yang dahulu dikembangkan. Aku yang berkembang intelektualitas dulu. Dulu aku sekolah di School of Oriental and African Studies, University of London. Sudah itu karena perang Malvinas, belanja pendidikan di England mahal. Aku ganti ke Johann Wolfgang Goethe Universitas di Frankfurt am Main. Tapi yang saya pelajari enggak ada hubungannya dengan yang sedang saya katakan ini. Cuma saya dari awal sudah berinteraksi dengan wali-wali yang memberi tanaman. Dan terakhir, Syekh Nadhim dengan bawaan dari Syekh Hisham menyuruh saya untuk menjadi representatif beliau di sini. Maka aku beruntung berada di depan kamu semua. Anak muda Indonesia, the selected one. Yang punya rektor dan punya dosen-dosen kayak yang ada di sebelah kiri saya ini. Beruntung kalau kalian bisa mengembangkan dimensi in dari kedalaman rasa untuk menjadi lebih halus, lebih peka, lebih sensitif, dan lebih responsif. Seperti yang dilakukan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti orang yang merasa betapa getar di hatinya mengucapkan selawat pada Rasulullah dalam takbir. Karena mereka melihat bagaimana Rasulullah mencintai anak-anak yang tergusur dari kehidupan. Rasulullah tidak mau ada orang yang berada di luar atensi dan penghargaan. Bangunlah
saudara-saudariku yang kucintai, atensi kamu terhadap lingkungan berbareng dengan mengembangkan intelektualitas, kembangkan juga spiritualitas, kembangkan juga sosialitas. You know what that means. Aku cuma singgah untuk mengatakan hal ini demi hormatku pada rektor kamu. Dan saya kira memang ini hal yang untuk kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Saya bisa bicara lebih dari ini sampai membuat kamu lelah dan ngantuk. Tapi saya kira aku harus stop di sini. Aku luka lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minan wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ini sekarang yang menutup kalimat saya. Sampun monggo. Monggo. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun sewu Syekh Maulana Mustafa, saya disuruh melanjutkan kalimat beliau. Saya tadi sangat memperhatikan apa yang diberikan oleh beliau itu, tetapi sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Joni tadi, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa memperhalus hati kita, mempertajam perasaan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Menurut saya, hati yang dekat dengan Allah, hati dan yang dekat dengan Rasulullah itu mempunyai energi positif yang selalu manfaat bagi umat manusia. Kalau kita bisa mengembangkan itu semua dengan sungguh-sungguh, insya Allah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berkiprah, insya Allah bermanfaat bagi lingkungan Anda. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang punya keahlian hebat seperti Anda sekalian, tapi mempunyai hati lembut, hati yang dekat dengan Allah, hati yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu terefleksikan pada cinta kita pada sesama manusia, terutama kaum mudha'afin, terutama kaum fuqara, masakin. Karena itu semua masih perlu uluran tangan kita semua untuk bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan doa Syekh Mustafa tadi, kita semua bisa benar-benar memperhalus hati kita, mendekatkan hati kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad Rasulullah, dan akan mengabdikan apa saja yang kita miliki untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani dan juga Bapak Insinyur Muhammad Faqih MSI PhD yang telah memberikan mau'izatul hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan nasihat-nasihat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah doa penutup. Kami mohon kepada Syekh Mustafa berkenan menutup acara ini dengan doa.
Alhamdulillah. Saudara-saudariku yang kucintai, dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap doa, barangkali saya lebih aspiratif kalau ada sesuatu yang akan Anda pertanyakan atau Anda berikan sebagai komentar. Walau tidak lama sekalipun, barangkali supaya resonansinya timbal balik. Apakah cerita yang saya ungkapkan tadi itu hanya sekadar cerita, ataukah ada bekasnya di diri Anda? Apa enggak sebaiknya gitu, Mas? Monggo dikendalikan. Ya. Baik, untuk jamaah, berikutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin dari jamaah, ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan maju ke depan. Disilakan kepada seluruh jamaah. Sebetulnya yang tadi berbisik ke saya Pak Joni Hermana, ada tanya jawab. Oke. Jadi beliau berharap kalian ada perkenan untuk mengungkap isi hati dan pikirannya. Jangan ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, nama saya Riza Aris Hikmadiyar. Kami adalah muhibbin Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta Maulana Syekh Nadhim Haqqani, Syekh Abdullah Faiz Dagestani dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan adalah, mungkin panjenengan berkenan, kula nggih asli Jombang, berkenan memberikan sebuah ijazah umum supaya kita bisa bersambung dengan Maulana Syekh Nadhim dan juga Syekh Abdullah Faiz dan juga Baginda Nabi. Kemudian yang kedua yang ingin tentang bagaimana beliau seperti Maulana Syekh Nadhim bisa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, bagaimana cinta beliau kepada Baginda Nabi. Saya penasaran seperti itu karena melihat manakib-manakib dari para pembesar ulama kita itu kalau menceritakan bagaimana cintanya itu enggak selesai-selesai. Maksudnya ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Sudah di belakang, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, saya mau menanyakan, apakah Nabi berkenan bertemu dengan kami para pendosa ini? Apakah dengan para pendosa seperti kami ini, dengan kemuliaan Nabi yang begitu besar, apakah Nabi akan mau? Karena kan kebanyakan orang soleh itu kalau ketemu pendosa kan agak ada bau khas yang membuat orang soleh itu tidak nyaman. Tapi apakah dengan Nabi sama, apakah beliau mau hadir di tengah-tengah atau mungkin hadir di mimpi kita dengan keadaan kita yang bukan seorang soleh, tapi seorang banyak dosa. Terima kasih, Syekh. Ada lagi? Menunggu yang akan muncul lagi,
saya bilang gini, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan kalian bagus-bagus sekali. Ada yang kita bisa bicara, ada yang enggak bisa. Ada tukang di tempat tinggal saya di Caruban. Dia bilang gini, saya boleh saya bertanya? Monggo. Saya percaya Allah yang menentukan hidup dan mati. Kematian kita dan kehidupan sesudah mati nanti semua di tangan Allah. Oke, saya bilang gitu. Cuma katanya yang akan mengurus semua ke Allah itu Nabi Muhammad. Mosok sih, Pak Kanang, tukang di rumah saya. Apa Nabi Muhammad itu kenal semua kita? Wah, ini menarik pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan jenengan Pak Kanang. Lalu saya bilang gini, itu otak kita ada yang cerdas, ada yang enggak cerdas. Sekarang saya tanya sampean, ada kejadian, perkirakan saja kita percaya, ada orang yang ibunya sakit, lalu dokter di rumah sakit bilang, maaf kami sudah habis daya untuk menolong ibu kamu. Kamu harap siap saja. Sewaktu-waktu akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Gelisah ini orang. Lalu dia pergi, keluar dari rumah sakit, mumet sirai. Ya apa ya? Aduh. Dilihat mobil bensinnya kosong. Dia pergi ke SPBU ngisi bensin. Tapi begitu itu saya ceritakan pada Pak Kanang. Begitu dia selesai ngisi, dia mau melanjutkan perjalanan, dia lihat di pojokan SPBU itu ada kardus bodol. Di dalamnya ada kucing kerempeng. Kucing itu netein bayinya yang lebih-lebih lagi kerempeng. Aduh, mati iki. Lalu terbersit hati dia. Dia masuk ke minimart di dekat kasir pom bensin itu, dia ambil ikan tuna sekaleng kecil yang lonjong, barangkali bangsa 20 ribu atau 25 ribu perak itu. Dia buka, dia taruh di kucing itu. Wah, rayahan kucingnya, gak tahu anak saya makan nih. Udah, lalu dia tinggal. Begitu sampai di rumah sakit, Fan Uma, ini orang Arab ini, mana ibuku? Halas, kata rumah sakit, dikira halas itu mati gitu ya. Intokilha, kami pindah dia ke tempat lain karena tiba-tiba dia jadi baik. Hah? Fendahin, di mana sekarang? Itu di sana. Datang orang itu lari. Mada waka omah, apa yang terjadi mak? Membangunok kucing dungak no aku laku aku waras. Sampai ngandel lagi. Saya bilang kepada Pak Kanang. Kata singgi katanya. Tapi akal kita tidak dapat mencerna. Jadi untuk setiap orang diperlukan masukan yang sesuai. Muktadul halnya dengan ahli dihen, itu bahasa mantiknya. Formula dari informasi yang tercerna sama pikiran. Satu ketika Jibril datang pada Rasulullah. Ya Muhammad, kata Jibril, aku membawa wahyu. Ayat dari surat Maryam. Kaf, mau dibilang kaf ha ya ain sa. Baru dia bilang kaf alim. Kata Rasulullah, "Wes seru aku." Loh, ya apa sih arek iki? Wong aku cita si kongkon nyampaikan waksu dia bilang udah tahu. Ha alim. Sampai ain ya ain sa itu alim. Pulang Jibril. Ya Rob, fi muskilah. Ada apa? Aku engkau suruh untuk menyampaikan ayat dari surat Maryam. Baru kesampaikan yang pertama. Belum dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Baru yang pertama. Kafaya ainsur. Dia bilang dah tahu. Kata Allah kepada Jibril. Khalaqtu Muhammadan sayyidan lil awwalin wal akhirin. I create Muhammad as the master of the beginner and the ender.
Jibril enggak masuk akal. Gimana ini? Jibril ini. Terus bilang, ya Azim, wahai zat yang agung, khilqatuka azim, ciptaanmu agung. Bahwa aku tak delok ciptaanmu itu dari pangkal sampai ke ujung. Iyalah, kata Allah, pasang semua sayap kamu, kata Allah kepada Jibril. Jibril itu hanya menggunakan sepasang sayap, padahal dia punya 600 sayap. Bayangkan, pesawat dengan 600 sayap, kira-kira berapa speednya? Setiap saat, kecepatannya dibanding suara, no one knows. Wong, terbang Jibril. Sampai dia ngos-ngosan, durung ketok, pangkal dan ujungnya ciptaan Allah. Akhirnya dia capek, dia ngeblak. Wista, kata Allah, udah gak tahan saya. Tapi aku belum lihat pangkal dari ciptaanmu, apalagi ujungnya. Cuman kalau aku boleh tahu, tadi di tengah jalan ada kulihat pohon yang hijau rindang. Pokoknya, batangnya, rantingnya, daunnya hijau semua. Buahnya terdiri dari mutiara dan berlian. Cuman ada satu ekor burung hijau mulus. Paruhnya hijau, bulunya hijau, matanya cok yang ireng. Setiap ada berlian jatuh, dia turun ke bawah, dia cocok, dia kembalikan. Setiap ada mutiara jatuh, dia cocok, dia baik kembalikan. Begitu seterusnya. What that mean? Kata Jibril, itu Muhammad. Semua mutiara dan berlian itu adalah dunia ini. For each. Tapi Jibril lebih bingung lagi. Dibawain ayat, wes seru. Dilihat ciptaan Allah gak tercover sama Jibril. Jibril aja gak paham. Apalagi Pak Kanang, tukang di rumah saya. Di Caruban. Tapi kalau Rasulullah hadir sebagai cinta di hatimu, kayak orang-orang yang ada di masjid Nabi ketika sama Rasulullah Idul Fitri, atau di hati orang-orang di perang salib di bawah komando dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau di bawah Bung Tomo, apa wong di Surabaya itu bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok iso? They were sublimized dengan kehadiran Rasulullah. Ini gak bisa dimengerti oleh orang yang tidak cinta dan tidak percaya. Jadi pertama dari kalian adalah cinta dan percaya. Rasakan. Jadi kalau nengok orang sakit, jangan bawa apel, jangan bawa anggur. Anggurnya kayak nang aku ae. Nek kon kayak nona ngene wong loro gak mangan dek dipangan sing nggoki. Iya. Bawalah wa maridin anta aiduhu qad athahu Allahu bil faraji. Lalu datang nengok orang. Cuman saya jadi berkembang pembicaraan. Rasulullah itu tidak pernah tidur malam, kata Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau. Kecuali beliau buka kedua tangannya ditiup tiga kali. Niup tiga kali itu tentu saja tidak menumpahkan bau abab. Tapi Allah. Allah. Allah tiga kali. Kulhu sampai habis sekali. Falak sekali. Nas sekali. Diusapkan ke seluruh tubuh dari mulai ubun-ubun seluruh badan. Sampai kaki. Diulang lagi ditiup tiga kali. Dibaca kulhu falakna sekali-sekali, diusap seluruh badan, terus sekali lagi, three time. Kata Sayyidah Aisyah, selalu dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kecuali kalau beliau capek, aku yang disuruh. Gunanya untuk orang yang tidak sakit, menolak datangnya sakit. Untuk orang yang sakit, jelas, meminta sembuh. Aku meyakini hadis ini, penyakit itu lahir dan batin, katanya. Gawat ini, seru ini. Ternyata ada orang yang begitu rupa, empet-empetan. Saya kasih tibun Nabi seperti itu. Kalau jotan, boleh di dalam dirinya ada jin. Gak kuat jin dengan tibun Nabi. Jadi jangan mengambil resiko.
sakit dulu baru ke rumah sakit. Nek ganti duit aja loro. Sakit itulah mahal. Kalau kamu mengandalkan BPJS, iya nek duwe. Tapi lakukan tibun Nabi. Tapi kalau sudah kelewat pun, dicoba disembuhkan dengan tibun Nabi. Itu namanya kita berdekatan dengan Rasulullah. Oh ternyata iya. Bisa bilang, oh ternyata iya. Itu ngerti. Itu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat kalian bukan dengan mata, bukan dengan kuping. Not by touching. Tapi dengan hadirnya Rasulullah di hati. Maulid Nabi ini menjadi sangat bermakna buat kita. Kalau mengantar kehadiran Rasulullah di hati, kamu keyakinannya menjadi kuat. Kamu belajar sains, matematik, whatever, tiganya. Jadi ini kira-kira yang dilakukan oleh Saisam. Saisam itu dokter. Saya bilang kepada beliau, Maulana, I'm sorry. I'm so doubt with you. What do you mean? You carried Hillary Clinton to Cairo, to Central of Asia, to Morocco, to perform ziarah in certain aulia. Beliau bilang gini, I whisper already on ear of her husband. Oh, kupingnya Bill Clinton itu wis disowo. Jadi beliau saintis. Siapa yang bisa meragukan? Beliau dokter. Tapi nyowo kupingnya Bill Clinton. Bojone ngintil saya sam dipakai kudung. Pergi ke Bukhara. Pergi ke Kairo. Pergi ke Fez. Melakukan ziarah. Apa itu? Cuman alhamdulillah Maulana berkenan mengucapkan. Ini loh profil zaman kini ataupun masa depan yang dibilang Pak Fakih tadi. Aku senang sekali Pak Fakih ikut menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Pak Joni Hermana, supaya kita makin halus, makin peka dan tanggap, makin punya sense of belonging, punya sosialitas. Jangan telat, supaya hal ini ikut dipicu oleh Masjid Nurul Ilmi. Ini masjid cahaya ilmu. Apa cahayanya ilmu itu? Nothing but the presence of Holy Prophet. Tanpa Nabi Muhammad, no any light for ETS. Tapi perlu orang-orang yang tulus dan bersungguh, gak golek aleman. Dan saya kira pada kalian cukup bahan tersedia untuk itu. Moga-moga rahmat dan barokah Allah terlimpah untuk kalian. Senadim umur 2 tahun suka hilang. Beliau lahir di Lefkosa. Terakhir bilang tinggalnya di Lefke. Dicari oleh ibunya. Senadim itu kalau hilang ada di kuburan. Ummi Hairan. Ummi Hairan itu sahabat Nabi perempuan. Bayangkan zaman Rasulullah dari Madinah bisa orang menyeberang laut tengah pergi ke Lefkosa. Seorang wanita Ummi Hairan, sahabat Nabi. Senadim berbincang-bincang dengan Ummi Hairan. Ya, patut kalau kita heran. Ruhani beliau sudah terasa. Tidak hanya sebagai pilihan dari Allah dan Rasulullah. Tapi yang penting proses pembelajarannya. Suluknya 2 tahun. Ada seorang namanya Jensen. Si Jensen ini Jews, Yahudi. Dia tinggal di Los Angeles. Satu malam dia bermimpi. Dan yang dilihat itu Senadim. Oh my son, try please to come to see me in London. Apa ya? Langut ngibir. Ada orang Arab tua, pakaiannya bergibel-gibel, ngundang. Try please to come to see me. Dibusek wajahnya. Malam kedua, oh my son, please, try to come to see me in London. Begitu bangun, apa ini? Kata Jensen. Hari ketiga datang lagi Senadim. Please, ping telu. Akhirnya dia risau. Dia datang ke temannya. Jensen ini PhD on IT. What do you think? I have very funny dream. Kayak apa itu? Gini. Profilnya gini. His custom
gini. Suppose he is Turkish. You think so? Yeah, I guess so. So what do you think? Why not just to try to come to Istanbul to find out someone like that? Oh yeah, you are right. Pergi dia dari LA, dari California, pergi ke London, lalu tanya untuk mengurus penerbangan ke Istanbul. Sampai di Istanbul, dilihat ada orang, "You speak English?" "Yes, I am." "Yes, I do," katanya. Aku punya impian, bisa kamu bantu? Kayak apa mimpi kamu? Gini. Oh, suppose he is an Adim. How to find him? I'm sorry, you have to fly more 1 hour from here to Lefke. Begitu sampai di Lefke, dilihat ada seorang Eropa. I'm going to find out Senatim. Oh, kebetulan aku datang untuk pergi ketemu Senatim, kata Breitner, orang Jerman. Ayo bareng. Begitu bareng, dia lihat, si Jensen lihat, "You are coming." Senatim membuka tangan. "Kamu datang, I'm waiting for you to come." Oh my God. This old guy, I found him 3 times in my dream. Itu Senatim. Sekarang namanya Jensen itu Sheikh Ali Jensen. Saya pernah sekamar dengan dia di London. Dia cerita-cerita kami sambil makan kacang petasio. Ini di kampungku namanya kacang Arab. Karena sekarang dia manggil saya kacang Arab, saya panggil dia kacang Arab. Untuk sebutan guyon aja. Cuma saya tahun 98 saya itikaf dengan Senati 40 hari Ramadan sampai Dzulqa'dah di London. Begitu selesai, saya bilang, "Maulana, when I have to come to see you in Lefke? Next year." "Oh, enggak perlu sekarang. Aku pulang dari London, pergi ke Lefke. Besok-besok," katanya. Ya, saya pulang. "When I have to perform Hajj this year." Waduh, aku bisa haji ini. Saya begitu yakin dengan omongan Senatim. Apalagi omongan Rasulullah. Analoginya gitu. Saya pertama datang ke London, Senatim datang kira-kira di tempat parkiran mobil. Jauh kan? Senatim, "Come, let approach him." Saya bilang kepada teman saya, Inggris, Giles Davidson. No. Giles Davidson ini baru syahadat 3 tahun. No. No need to attract Maulana. He knew all about us. Keep stay with me. Aku izin jane. Wong cek syahadat 3 tahun, akhlaknya sudah kayak begitu. Enggak perlu narik-narik Maulana. Maulana tahu semua di kita. Sini aja sama saya. Okay, thank you. Tapi aku izin. Begitu lewat Senatim di situ, beliau nengok ke saya. Kagetnya bukan main saya. Di London ngomong, "Apa kabar, Profesor?" "Loh, kok tahu kalau aku dosen?" Saya bilang, "Fine, thank you, Maulana." So, ini orang Inggris. Terus dibilang kepada Davidson, Davidson itu namanya Abdul Malik. "You are right, Malik." Astagfirullah. Jadi Senatim waktu tak rasani, Nduk Kono mau, beliau dengar. Pikiran saya waktu itu, Senatim putu Rasulullah ke-40 dengar. Lambai. Ya apa itu? Berani. Kalian berada di depan pengamatan Rasulullah yang selalu kita salami, "Assalamualaikum ya Nabi." Berani punya cacat di hati dan pikiran. Hati-hati. Ini yang dimaksud Pak Joni Hermana. Selawat akan bikin kita halus karena merasakan kehadiran Nabi. Tidak lepas dari contoh-contoh saya di Masjid Nabi ataupun dalam Crusader. Tapi saya mengalami sendiri waktu itu di London begitu. Karena saya nanti bilang, saya bisa haji. Saya baru 42 hari di London. Saya datang ke Saudi Arabian Consulate di London. Apply visa untuk haji. Eshada musma'ul. Calke pasporku. Asma Rabbi. Apa ini? Gak masuk akal. Untuk ini di Jakut saulan. Gak ada saulan setengah. Minta visa haji. Saya gedek-gedek. Jatuh di depan meja saya, lalu ke lantai, saya ambil. Waktu itu salju sedang turun sampai sedengkul. Saya mau keluar, ada pintu putar. Jare Senatim, aku haji. Kok Arab ini? Angel ini. Saya ngelamun.
Tahu-tahu ada orang mau lewat. Excuse me. Aku gak kerungu wong aku nglamun. Excuse me. Digetno suarane tetep budek. Wong saya nglamun. Excuse me. Oh, I'm sorry. I'm blocking your way. Are you alright? Yeah, I'm alright. No, I don't think so. What do you mean? I saw your face. Just in your sorrowness. That officer threw away my passport, saya bilang. So, passport masih di tangan saya. Are you going to perform pilgrim? Yeah, give me. Saya kasih ke dia. Begitu ditumpuk, ditaruh bagian bawah, terus dia masuk ke loket. Bla 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 bla. Aku duduk di tempat duduk. Terus dia datang ke tempat saya, bawa resit. Ada 9 paspor. All of this passport will be produced tomorrow by 9, by 10. But I'm sorry, this evening I have to go to New Southampton. Could you collect this passport for me? Yeah, why not? Kalau gitu, kita ketemu di Park Road, Central Mosque of London. Okay. Ketika saya datang ke Saudi Arabian Consulate, terus kasih lihat. Saya kok enggak ada paspor sampul hijau ini. Kalau tekku ini. Bikam jawab safar takobal. Berapa paspor yang kamu terima? Tisha. Bikam dah. Kawin binafsik. Itu ngendewe katanya. Asam Arabi. Wahid. Tak lihat mata. Isnin. Thalatha. Arba. Khamsa. Sita. Sabah. Samaniya. Nukus wahid. Esa. Hada kullu. Esa. Hada. Musma'ul. Jadi musma'ulnya tak kembalikan dia. Aku tadi dibilang musma'ul. Sekarang aku bilang dia. Takobal tasamaniya jawazat wa atini samaniya bas isa bukra bukra waduh Arab ini bukra gak kena dinyang ini ya wis saya bawa paspor itu ke Central Mosque tiba-tiba ada datang orang ayo saya Mustafa ya saya sopo ini nyuruh aku selesai di London someone asked me to receive his passport from you is it? Saya ambil dari tas saya ya yeah, thank you orang itu hilang. Sampai sekarang saya enggak ketemu orang itu ataupun yang ngambil paspor saya. Ternyata itu Senadim sendiri. Menguji saya. Jari Senadim aku haji. Iki kok angel. Bukro. Nek bukro mana? Limang dino bukro-bukro terus. Akhirnya Jumat hari terakhir kerja. Di Eropa dari dulu Sabtu enggak kerja. Mafi. Esata. Gimana ini? Sufbi ainat. Telan mbak matamu dewe. Ono taga. Batal Jumat katanya. Ah, semara begi. Habis Jumat saya datang membawa resit. Eshada jawazak kata dia. Ini paspor kamu. Saya lihat betul paspor saya sudah ada visa. Saya aku gak butuh tukaran mbak Arab. Iyalah sukrot. Saya langsung terbang ke Jeddah waktu itu. At the last minute, jadi saya nyandar di pesawat, ya Allah, ya Rasul, ya Maulana, you are last minute set. Menguji saya sampai detik terakhir, ngandel gak dengan ucapan Senadim yang tidak asal terucap. Karena beliau selalu integrated dengan Rasulullah sejak kecil. Bahkan sekarang sudah wafat, cok 2 tahun yang lalu. Saya mau pergi umroh. Ada pesan sampai kepada saya di Madinah disuruh baca 4 kali putaran dalail pagi, 4 kali putaran dalail sore. Haji, aku khasam atam dalail, aku petung dino, pisan, usbuknya. Ini disuruh 1 hari 8 kali, menggopikirin. Itu tanggung jawab yang pemerintah. Ternyata jalan. Saya bisa 1 hari 8 kali khatam dalail. Waktu itu saya di Madinah sampai 30 kali. Itu kalau saya lakukan dengan normal, kai sore. Sekilku kayak gini. Tapi ternyata kedua kali kemarin saya 17 kali. Jadi siapa bilang Rasulullah wafat? Siapa bilang saya nanti wafat? Perintahnya still going on. Jadi tergantung keyakinan dan kepercayaan saya. Cuman saya diuji berulang alik oleh Senadim. Jadi cerita tentang bagaimana istimewanya Senadim, saya kira yang saya katakan ini enggak cukup, enggak memadai. Saya belajar
untuk menjaga pikiran dan hati. Lalu selesai itikaf malam itu, saya nanti mau masuk ke tempat istirahat beliau. Datang orang nyerbu. Saya lihat orang Pakistan, orang Bangla, orang Afrika, orang Turki. Jadi saya lihat dari tepi tembok, iki sing bangsane unta, iki bangsane jaran, iki bangsane khimar. Pikiran saya masih jelek. Begitu saya nanti melewat lempeng saya, beliau nengok kanan. Did you found the donkey? Astaghfirullahaladzim, utakku dibaca. Wis ketemu tak? Keledainya yang mana? Mati aku. Bagaimana Allah dan Rasul tidak begitu? Ini arahnya ke tauhid, ke akhlak. Sekali lagi, saya menggarisbawahi ucapan Pak Joni Hermana dan ucapan Pak Fakih. Kalian akan bisa memperhalus, makin memperhalus ini, dan akan merasakan keindahan maulid Nabi. Lalu tidak ada orang yang bisa nyuruh kamu, apalagi melarang kamu. Maulid itu menyatu dengan kita, dengan kehidupan intelektualitas, dengan kehidupan kalian sebagai social being, sebagai human being. Indah sekali, saudara-saudariku yang kucintai. Allahumma ja'al majlisina hadha awwaluha salaha. Amin. Allahumma ja'al majlisina hadha awwaluha salaha. Amin. Wa awsatuha najaha. وآخرها فلاحا اللهم استيقظنا من الغفلة إلى الحضور أمامك وأمام الرسول اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور الإسلام نور قلوبنا بنور الإحسان نور قلوبنا بنور القرآن نور قلوبنا بنور الإطمئنان في الذكر والشكر إليك يا رحمن اللهم نور قلوبنا بنور أوليائك الكرام اللهم نور قلوبنا بنور الأسرار الخلوم اللهم نور قلوبنا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متئنا يا الله برؤيته في هذه الدنيا الفانية ثم في البرزخ ثم في دار القرار اللهم اجعل آخر كلماتنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا في سبعة الأواخر من أنفسنا أمامك وعند حبيبك شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم وعند إمام مهدي عليه السلام وعند سبعود النقشبندي وعند مولانا عبد الفتاح الباكستاني وعند مولانا سنادم الخقاني يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا وجميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Mudah-mudahan ini ingin memberikan umpan balik keberkahan pada pribadi kehidupan kalian masing-masing, dan khususnya untuk Masjid Nurul Ilm dan juga Institut Teknologi 10 November Surabaya ini. Mudah-mudahan jamaah masjid ini akan berkah belaka adanya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Syekh Mustafa. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk undangan bisa menuju ke tempat ramah tamah di bagian belakang masjid. Demikian majelis tiba malam ini. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.